Lagi dengan saya di Ades Permadi Channel. Sekarang saya lagi ada di daerah Bukit Pelangi. Tepatnya saya lagi ada di Koleker Cafe atau Koleker Cafe lah. Nah, di sini saya mau mencoba makan ya, karena kan sekarang kan saya belum makan siang nih, kebetulan mau pulang ke Jakarta. Belum makan siang, sekarang udah jam 1-an. Kita mau makan siang dulu, guys. Yuk. Sekarang saya mau menginformasikan ada apa aja sih di Koleker Cafe ini. Berapa sih harganya, menunya apa aja sih, tempatnya kayak gimana, ikutin video saya, guys. Yuk, lanjut. Oke, guys, sekarang saya lagi ada di Koleker Cafe. Nah, di mana Koleker Cafe ini memberikan tema yaitu makan di alam bebas, guys. Lihat tuh pemandangannya, indah kan? Spotnya juga asik buat foto-foto. Jadi kalau kalian makan di sini, dijamin nyaman. Kebetulan, guys, saya tahu tempat ini dari teman saya nih, namanya Bang Indra. Tuh orangnya tuh. Yuk kita samperin yuk Bang Indranya. Let's go. Halo, bro. Halo. Lagi ngapain, bro? Kita lagi makan. Sudah selesai makan ya, bro. Kita mau coba makan. Makanya keren juga nih pemandangannya. Tuh. Keren pemandangannya. Kita naik atas. Mantap. Sip. Gimana makanannya sini, Bang? Lumayan ya? Biasa. Lumayan murah. Enak dan harganya murah. Harganya murah. Tuh, tempat makannya juga enak, ada rumah panggung. Udah les ya, kita lihat dulu sekelilingnya, guys. Tempat makannya seperti apa sih? Ini ada musala. Sebelum makan, saya ajak nih kalian berkeliling lihat situasi seperti apa sih tempat makan di Koleker Cafe ini. Tuh lihat, semuanya itu serba terbuka dan tempatnya tuh terpisah-pisah, guys. Jadi ada yang di spot sana, ada yang di spot sini. Karena ini temanya alam luas atau alam bebas, jadi mau makan di mana aja bebas, kalian bisa pilih. Nah, untuk yang di atas itu adalah spot terakhir yang ada di Koleker Cafe. Nah, lahan ini kebanyakan masih lahan kosong, guys, di sekelilingnya. Jadi kita bisa bebas mau foto di mana aja. Keren kan? Tuh, guys, ini menunya. Lihat harganya, murah kan? Mulai dari 11 ribuan sampai dengan 20 ribuan, guys. Tuh. Di sini juga ada loh minum-minuman racikan, ada Thai tea, ada green tea, ada kopi-kopian dan yang lain-lain. Buat kalian pecinta kopi, bisa juga nih pesen kopi yang kalian suka. Oke, guys, nih kita udah pesen nih. Nah, ini nih harganya tuh cuman 2 menu ya, guys. Itu totalnya cuman 55.600, guys. Tuh. Kalian bisa lihat, guys, pemandangannya di Koleker Cafe ini. Keren banget tuh. Kita duduk di sini dulu, guys. Sini dong. Thank you. Kita lanjut. Main di kali kita. Nanti. Oke. Hai, guys. Nah, ini, guys, ini untuk menunya yang saya pesen udah jadi nih. Nasi bakar, ayam bakar, dan juga ayam geprek sambal bawang, guys. Nah, ini harganya murah banget, guys. Mana tadi? Bonnya. Wah, ada yang lain ini nih, guys. Nah, untuk yang ini, kalau untuk nasi bakar, ayam bakar, harganya cuma 28.000. Dan ini ayam geprek sambal bawang, ini harganya cuma 25.000, guys. Yuk, kita cobain ya. Nih, pertama-tama saya mau nyobain nasi bakarnya dulu nih, nasi bakar ayam bakar. Let's go. Kita buka di sini. Waduh, nih, guys, tuh. Wow, ada jagungnya. Nasi bakarnya itu ada jagung dan juga di sini ada ikan apa nih? Asin ya? Ikan asin. Ayam bakarnya paha dan ini sambelnya, guys. Nih katanya sih sambelnya sih gimana, Bang? Sambelnya juara ya, Bang ya? Juara. Dan dia nggak pelit. Nasi sambelnya banyak. Banyak. Jadi kalau misalkan kita kurang nih, minta sambelnya ditambah
nggak kena cas, gratis. Yuk kita cobain sambelnya dulu nih bang. Pakai tempe, kita cocok sambelnya dulu ya bang. Kamu enak. Kita cobain nasi bakarnya dulu. Pakai ikan asin, pakai sambal. Luar biasa. Mantap bang. Saya makan di Koleker Cafe ini atas rekomendasi dari Bang Indra nih guys. Katanya makan di sini tuh enak. Dan ternyata enak. Nasi bakarnya juga enggak. Sambalnya juga mantap banget. Sekarang kita cobain ayam bakarnya nih guys. Enak banget bang, mantep. Lo berarti sering makan di sini bang? Sering. Dicampur nasi bakarnya. Tapi lo makannya harus pakai napas. Kalau nanti sambalnya pedes nih. Oh gitu. Pokoknya nih nasi bakar dan ayam bakarnya. Oke, sekarang kita cobain untuk ayam gepreknya sambal bawang. Ini bedanya apa nih bang? Sambal nama sambal ini nih? Beda. Kalau ini kan sambalnya memang sambal bawang khusus. Ini lebih. Jadi sambalnya sambal bawang gitu ya? Ini ayam gepreknya. Gimana? Beda kan? Enak guys, sambal bawangnya enak banget. Kita cobain nih guys, ayam gepek sambal bawang. Timun. Ayam gepek itu gede, dada kayak ini. Sambal bawangnya juara. Sambal bawangnya enak banget. Wah, enak banget guys. Oke guys, saya ngabisin makan. Yuk kita mau ngabisin makanan itu. Lanjut. Udah mau habisin guys. Rasanya enak banget guys. Tuh. Udah aja tuh. Sambalnya juga enak. Ayamnya juga enak. Pokoknya rekomendasi banget deh. Namanya Koleker Cafe. Yaitu di daerah Bukit Pelangi lah. Enggak jauh dari Gadok masuk ke sini. Ketemu. Dan harganya cuma 25.000 aja guys. Nah tuh pengunjungnya juga banyak, pemandangannya juga bagus. Nih, saya dapat rekomendasi dari Bang Indra. Oke guys, saya habisin ya guys. Lanjut. Oke guys, sekarang kita makannya sudah. Kita mau ke spot yang di atas nih. Kita naik. Naik guys. Oh, ini jadi lebih kelihatan guys gunungnya guys. Tuh. Wah. Keren guys view-nya. Oke guys. Demikian tadi informasi saya tentang Koleker Cafe. Saya sudah informasikan tempatnya, saya sudah informasikan menu makanannya dan juga harga makanannya. Dan ini adalah view yang paling atas nih dari Koleker Cafe-nya. Menurut saya sih tempat ini recommended banget ya guys. Nggak jauh dari Gadok, arah mau ke Bukit Pelangi. Di sebelah kanan dia adanya guys. Kalau dari Gadok ke arah Bukit Pelangi itu dia ada sebelah kanan. Tempatnya recommended banget, makanannya enak-enak, harganya murah, dan juga dia selain ada makanan, dia juga ada kopi-kopian, ada green tea, ada teh-tehan, banyak lah. Dan harganya pun murah ya guys, kalau menurut saya sih harganya murah. Pemandangannya juga keren banget. Tuh. Pokoknya recommended lah. Jadi kalau misalkan kita dari Puncak mau pulang ke Jakarta, lewat ini. Arah mau Bukit Pelangi, mampir ke Koleker Cafe.
tempatnya enak, makanannya enak, harganya murah guys. Oke guys, sampai ketemu ya guys di video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, silakan subscribe untuk channel saya. Like, share, dan komen untuk video saya. Sampai ketemu ya guys di video saya selanjutnya. Bye-bye guys. What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be.